Untuk cerita pagi pada hari ini, apa agaknya yang nak dikongsikan bersama dengan rakan kita di sana, iaitu Wan Kunur Hizmah Ahmad yang sudah bersedia. Silakan. Baik, terima kasih rakan Sugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, kembali kita bersua pagi ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan pagi ini kita akan bersiaran dari Pusat Beli Belah Sejati Wak Batu 7 Sandakan, ya. Dan pagi ini kami akan bawakan kepada anda mengenai program pendermaan darah yang dilaksanakan oleh Unit Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sandakan. Dan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini dilaksanakan, penderman darah oleh orang awam dibuat di Pusat Beli Belah ini. Dan bercakap lebih lanjut mengenai penderman darah ini, kita terus saja bersama dengan tetamu saya pagi ini, Dr. Sarah Matnos, selaku Ketua Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada RTM. Ya, terima kasih, Doktor, kerana bersama kami pagi ini. Dan bercakap, mungkin Doktor boleh terangkan sebaringkas mengenai kempen penderman darah sepanjang PKP ini berlangsung. Baik, terima kasih kepada RTM sekali lagi, ya. Sepanjang PKP ini berlangsung, perkhidmatan tabung darah adalah antara salah satu perkhidmatan penting ataupun essential services yang perlu diteruskan walaupun ada macam sekatan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi selain daripada pusat tabung darah utama kami di Hospital Duchess of Kent sendiri, untuk membantu orang awam untuk sambung untuk menderma darah, kita telah membuka satu lagi pusat kutipan darah sementara di Sejati Walk. Dan pusat kutipan darah sementara ini kami telah buka daripada 25 hari bulan hari itu dan akan berakhir selagi berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan. Dan kalau yang sekarang ni dijangka sehingga 14 April 2020 lah. Kami di sini beroperasi setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad, bermula dari jam 10 pagi sehingga 4 petang. Dan untuk orang ramai yang ingin membuat temu janji untuk pendermaan darah di pusat kutipan sementara kami di Sejati Walk ini, boleh menghubungi talian 017-311-3546. Jadi anda boleh telefon talian ini untuk dapatkan masa temu janji pendermaan darah anda. Baik, Doktor, bagi memastikan keselamatan dan kesihatan awam sentiasa terjamin, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan bagi mengelak penularan wabak COVID-19 khususnya di pusat pendermaan darah ini? Baik, kita harus ikut pada peraturan yang telah ditetapkan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi untuk kita memastikan kita mematuhi peraturan PKP, ada beberapa penambahbaikan telah kami lakukanlah. Yang pertama adalah pendermaan darah pada waktu sekarang ini berdasarkan pada temu janji. Semua penderma darah harus menelefon terlebih dahulu untuk dapatkan masa temu janji sebelum anda datang ke tempat pendermaan darah. Selain daripada itu, kita juga akan membuka kaunter saringan awal seperti yang kita nampak di sini. Dan kaunter saringan awal ni kita akan menyaring soalan-soalan berkenaan sejarah perjalanan anda ke luar negara, ya, sejarah kontak rapat dengan pesakit ataupun sama ada anda mempunyai simptom ataupun tidak. Kita juga akan pastikan penderma darah guna hand sanitizer dahulu sebelum dibenarkan masuk ke lokasi. Dan pada mana-mana penderma darah yang baru balik daripada luar negara, kita nasihatkan supaya tangguhkan dulu pendermaan sehingga 14 hari bermula daripada tarikh pulang ke Malaysia. Baik, Doktor, untuk yang terakhir ini mungkin Doktor boleh kongsikan harapan Doktor dengan program pendermaan darah yang dilaksanakan HDOK di Pusat Beli Belah Sejati Walk ini. Kami mengharapkan anda untuk hadir menderma darah tu secara berterusan, tidak kira masa sebenarnya, sebab pesakit-pesakit yang ada memerlukan pemindahan darah ni sebenarnya sentiasa ada. Baik, terima kasih, Doktor. Sama-sama. Baik, demikian tadi temubual bersama dengan Dr. Sarah Matnos selaku Ketua Jabatan Perubatan Transfusi HDOK Sandakan mengenai aktiviti pendermaan darah HDOK Sandakan. Dan diharapkan masyarakat awam terus membantu HDOK untuk mengumpul darah bagi menampung keperluan darah di HDOK dan sekaligus membantu pesakit yang memerlukan. Dan sekian saja untuk kali ini, dan seterusnya kita kembali bersama dengan rakan penyampai di Angkasa Puri.